Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menegaskan Ben-Gvir telah menyebarkan kekacauan di Masjid Al-Aqsa. Pejabat Amerika Serikat atau AS marah mengecam keras pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir buntut pernyataan membangun sinagoga di Masjid Al-Aqsa. Ia menyebut pernyataan Ben-Gvir merupakan tindakan gegabah Israel terhadap umat Muslim. Miller mengatakan tindakan Ben-Gvir sama dengan menabur kekacauan dan memperburuk ketegangan di saat Israel harus menghadapi ancaman dari Iran, Hizbullah, dan Hamas. Adapun sebelumnya Ben-Gvir mendukung umat Yahudi untuk membangun sinagoga di tempat suci umat Islam Masjid Al-Aqsa. Sinagoga sendiri merupakan tempat ibadah umat Yahudi. Pernyataan itu memicu kontroversi dan dikecam oleh banyak pihak termasuk Arab Saudi dan Amerika Serikat.